teman-teman, kita ketemu lagi di channel Bali Garden. Hari ini saya ingin menunjukkan hasil karya, yaitu membuat pupuk. Hasilnya terlebih dahulu saya tunjukkan kepada teman-teman. Saya membuat pupuk organik ya, menggunakan air cucian beras bersama air kelapa, ditambah dengan air gula, ditambah M4, atau juga bisa dipakai produk lain sebagai bio starternya. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman hasilnya lebih dulu, setelah itu baru saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat pupuk itu nanti di video-video saya yang lain. Yuk teman-teman, kita lihat hasil dari pupuk yang saya buat. Nah teman-teman, ini uji coba saya pertama ya. Bonsai sancang ini awalnya kurus ya, lama sekali rimbunnya. Saya menggunakan berbagai macam pupuk, tapi ternyata tidak mau bagus. Nah, setelah saya mencoba membuat pupuk yang seperti saya jelaskan di pembukaan tadi, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini bonsai mame ya. Bonsai mame dari sancang. Jadi hijaunya, rapatnya bagus, tumbuhnya sehat sekali ya. Nah, di tanaman yang lain juga saya gunakan. Hampir semua tanaman yang ada di warung Papa Pizza ini, saya gunakan pupuk yang saya buat, teman-teman. Nah, ini saya taruh kembali. Kita lihat tanaman yang lain. Nah, teman-teman, ini juga bonsai. Ya, jenis pikus juga saya sudah kasih pupuk yang saya buat, ternyata hasilnya bagus banget, hijaunya mantap, subur sekali, termasuk lumut ini tumbuh dengan baik sekali, jadi bagus sekali lumutnya tumbuh ya. Nah, kemudian ada tanaman marbel ini juga kurus, awalnya seperti ini ya, ini daun-daunnya kurus, sekarang sudah mulai bagus, kurang lebih ini saya kasih 2 minggu ya, 2 minggu sudah ada hasil seperti ini, daunnya lebih mengkilap. Kemudian di sini ada suplir teman-teman. Nah, ini ada suplir juga hijau banget, ini awalnya dia kurus ya, enggan sekali untuk tumbuh, sekarang sudah tumbuh pucuk-pucuk yang baru ini, yang baru, jadi hijaunya lebih mengkilap. Kemudian ada di sebelah selatan, saya gunakan di pohon aglonema. Nah, sebelum ke aglonema, kita ke keladi dulu. Nah, ini keladi yang ada di kebun saya. Ini awalnya juga tidak bagus, setelah saya kasih media, ganti medianya, sekarang tumbuh dia. Ditumbuh, ya. Ini batangnya sangat besar-besar sekali. Saya juga menggunakan pupuk yang saya buat. Jadi sekarang, teman-teman, saya tidak menggunakan pupuk konvensional. Jadi saya menggunakan pupuk yang saya buat. Nah, teman-teman, nanti kalau sudah selesai menonton hasilnya ini, video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat pupuk yang saya buat dan hasilnya bagus seperti ini. Nah, ini teman-teman, saya gunakan lagi di kuping gajah, Anthurium cristallinum. Ini ya, Anthurium cristallinum. Hijaunya sangat-sangat tajam banget. Nah, ini hijaunya sangat tajam banget. Jadi subur sekali. Kemudian ada juga Anthurium cobra king. Ini juga awalnya banyak sekali yang coklat-coklat, ini hasil dari sebelum pakai pupuk, ini coklat-coklat gini teman-teman. Ini coklat-coklat. Nah, setelah saya menggunakan pupuk ini dalam 1 minggu, ini sudah ada hasil, jadi bagus sekali. Jadi daunnya lebih cepat dan besar, sehat sekali. Seterusnya ada, saya janji tadi untuk menunjukkan aglonema teman-teman. Ini aglonema yang baru. Aglonema ini baru saya
pisahkan. Jadi saya jadikan kurang lebih 4 ya. Ini baru kurang lebih 1 minggu juga saya pisah, terus saya kasih pupuk, langsung segar, tidak ada stresnya ya. Nah, ini udah tumbuh daun barunya, warnanya tajam. Nah, itu teman-teman. Di sini ada juga saya punya yang dikasih oleh teman. Saya gunakan juga pupuk itu. Anthurium dasi variegata. Ini awalnya ini semua lepek ya, turun, tidak kekar. Setelah saya kasih pupuk, sekarang kekar sekali teman-teman. Ini tunggu daun baru aja. Dia sudah mulai segar, kelihatan sudah lebih segar. Nah, ini saya semprotkan di tilansia, termasuk tilansia dia ya. Ini juga sudah mulai segar sekali. Nah, itu hasil dari pupuk yang saya buat teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita membuat sesuatu itu kita uji coba dulu hasilnya bagus apa enggak, kita ulang lagi, terus berkarya ya. Sekarang saya tidak lagi menggunakan pupuk konvensional. Jangan pernah berhenti berkarya teman-teman, terus berkarya, sukses buat Anda.